Kamu tahu hewan yang mirip dengan kadal ini? Hewan ini bernama iguana. Meski masuk dalam keluarga kadal, iguana tidak seperti kadal lain yang kebanyakan karnivora dan omnivora. Iguana sendiri termasuk herbivora, di mana mereka menyukai buah dan sayur. Saat masih anak-anak, iguana sangat aktif dan lincah bergerak. Namun, saat dewasa, mereka akan terlihat lebih pasif dan santai dalam bergerak. Kenapa seperti manusia ya? Iguana ternyata memiliki 3 mata, di mana 1 mata terletak di atas kepala. Mata tambahan ini biasa disebut mata parietal. Tidak seperti kedua mata normal lainnya, mata parietal hanya dapat menangkap cahaya. Meski begitu, mata ini cukup membantu untuk menghindari predator dari arah atas.